pelantikan dari dua proses open bidding untuk calon kepala dinas tenaga kerja dan juga kepala dinas kependudukan dan keluarga berencana. Kami mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Hendra Tarmiji dan juga saudara Rudi untuk jabatan yang baru ini. Dan tentu saja semoga OPD ini bisa berkembang lebih baik lagi, terutama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.